Saya Sean daripada Blaster Mania. Hari ini kita berjumpa kembali dan memang tak lain tak bukan kita ada unbox lagi pada hari ini. So unboxing kita pada hari ini juga merupakan satu produk yang istimewa, yang rare dan sama macam LDT MP5 yang dah ditunggu lama baru dapat. Okay, jom kita lihat apa model ni. Okay, so model ni memang dah agak lama lah di pasaran. Saya rasa sejak berbulan-bulan lah. Tetapi memang tak dapat-dapat lah produk ni daripada masa dia dah keluar sampai sekarang. So produknya apa? Daripada AKA Alpha King punya clear. Okay, dia punya model ni Remington M870, iaitu jenis shotgun yang ada shell eject. Ini antara produk shell eject yang dalam banyak-banyak shotgun lah sekarang dalam pasaran adalah yang paling smooth, paling lancar dan build up yang paling cantik. Jom kita lihat apa yang ada di dalam box ni ya. Kita keluarkan. Ini dia satu lapisan cover lah ni. So di sini dia ada tulis Alpha King, di sini ada Remington, ada tulisan Mandarin kat belakang. Lepas tu ada ni, tak sure apa ni, mungkin dia punya design daripada 2019 apa ni entahlah, ataupun dia punya pattern ni. Alright, so dia ada ini. Ini apa lah, panggil polyform. Keluarkan dia. So kotaknya macam ni, dia ada tulisan lagi Alpha King kat sini, Alpha King R1. Jom kita lihat inside. Okay. Ni dia. So dia ada satu user menu. User menu. Dia tulis Remington model 870. Ada beberapa part yang dia boleh buka. Dan sebelah sini lebih banyak lah, anda boleh buka-bukakan bahagian internal dia. Alright. Dan ada ini yang penting, cermin mata keselamatan daripada AKA ya. Siap jadi beli brand AKA ni. So ini anda kena pakai sentiasa semasa dalam permainan maupun di kawasan permainan. Penting ya ni. Alright, so dia juga ada bagi yang ni, gel ball AKA yang ditulis hard di sini. Memang difahamkan ini adalah gel ball yang keras, susah nak pecah dan boleh dikatakan antara yang paling keras di pasaran lah sekarang. Akan ada lagi yang lebih keras tapi so far macam inilah. So far inilah. Okay, ini saya minat yang ni. Ini panggil apa? Casing dia, sebab dia shell eject lah. Dia punya build out memang cantik. Nampak ini bersinar-sinar lagi. Dia punya CNC lah ni. Ada tulisan Remington 12GA gauge, 12 gauge. Okay, lubang dia macam ni. Satu lubang saja. Kalau anda masih ingat lagi yang UDL 10XM 1014 punya, dia ada 3 lubang kan. That's why dia tak berapa kuat. Ini satu lubang. Memang compact, padat. So dia ada bagi 4 biji. 4 biji saja. Saya rasa total dia boleh masuk 5. Okay, tapi dia bagi 4 saja. Okay. Apa kita keluarkan, nanti kita tukar angle. Ini bat. Oh. Belakang dia ni memang rubber lah. Nampak? Siap. Memang rubber. Ini untuk ikat bat dia dengan pada badan. Ada skru ikatkan rubber ni. Dan teng teng teng, kita punya hero. Ui, perasaan di tangan. Berat. Best. Okey, jom kita lihat secara dekat ya. Okey, so sekarang kita dah tukar angle dia dan yang memang apa yang anda perlu buat cuma
kena pasang bat dia lah. Oops, saya tertinggal sesuatu. Ni Allen key L yang dia bagi untuk anda ikat bat dia. Alright. So sekarang yang jabo kita letak tepi lah. Kalau anda nak lihat secara dekat, ha, inilah AKA jabo. Alright. Dan kalau ini dia punya shell. Memang shell dia antara yang paling cantik lah. Nampak? Dia memang halus saja. Dia punya kerja tangan. Ha, ni Remington 12GA, 12 gauge lah tu. Ha, ni ada lubang, masukkan jailbore. Dia boleh masukkan around dalam 6 biji lah. Tak silap saya. Nanti kita try ya. Dan ini dia punya bat. Ni ada carving-carving ni. Memang menarik lah. Memang menarik. Keras. Memang keras. Ha, ini rubber. Oh, benda ni rubber. Tengok, ni lembut je. Okay. Dan yang ni memang dia pump action. Dah ada tulisan. Ha, ni memang kalau anda boleh nampak, dia punya inner ni daripada aluminium. Ha, ni memang solid lah. Keras. Tengok, dengar bunyi je. Sakit tangan. Ini memang daripada besi. Ada tulisan ni. Ha, ni ada model Remington. Okay. Belakang dia macam ni. Alright, so sekarang kita pasangkan bat dia dulu. Cara pasang dia mudah saja. Ni. Ni dia bucu macam ni kan. Masukkan yang ni ke sini. Lepas tu anda kena masukkan dia cara mudah macam ni. Anda letakkan yang ni, pasang siap-siap macam ni. Yang ni anda terbalikkan dia, lepas tu masukkan daripada bawah. Okay, anda dah nampak dia dah terkeluar sikit kan, dia punya screw kat sini. Ha, anda tekan di sini, hole. Dan ni ada bat, ha, dia punya lubang ni. Okay. Tekan sikit. Start putar. Kita kunci ya. Okay, dah semakin dekat. Ketatkan lagi. Alright. Dah. Okay. Dan pemasangan yang seterusnya untuk ni, tengok dia ada tulisan lagi Alpha King kat belakang ni. Untuk ni kat belakang. Okay, dia ada bagi screw kat sini, dua screw dengan ada dua Allen key. Patut satu dah lah, kenapa bagi sampai dua? Screw, dia punya screw jenis yang ni, panggil apa lah? Lupa. Panggil cross lah ni. Tapi dia bagi Allen key. Takpelah, kita tak payah pasang lah ni belakang. Sekadar macam ni saja ya. Right. So inilah panjang kan keseluruhan dia. Sampai saya punya kamera pun tak habis. Right, jom kita ukur dulu ataupun timbang dia jumlah beratnya berapa. Keseluruhan berat around dalam 1.6 kilo lah. Around 1.6 kilo. So perasaan di tangan memang best. Okay, dan dia ada feature safe di sini. Sekarang anda boleh tekan. Kalau anda tolak button safe ni ke sana, so dah tak boleh tekan dah. Memang tak boleh tekan. Dah lock lah sini. Kalau anda macam ni dah tak boleh tekan lah. Turunkan dia baru boleh tekan. Right? Pump. Tekan. Dan kalau anda dah pump sekali kan, anda nak pump lagi dah tak dapat. Sebelum anda release tembakan yang ni, memang dah tak boleh nak pump lagi. Kena release dulu. Ha, baru boleh pump balik. Nampak? Kalau anda tak tembak, dia tak boleh tarik lah. Alright, ini juga salah satu features dia lah. Dan dia, satu lagi. Di sini, kalau anda perhatikan number ini.
Boleh nampak tak? Dia di sini tulis 6369 number kat sini. Tak sure lah boleh nampak ke tak. Ini adalah sebenarnya berapa unit yang dia telah buat. So ini unit yang ke 6000 lebih. Banyak jugalah dia jual. Tapi maklumlah satu China. Okay. So cara nak masukkan shell ni ada dua. Satu tu yang biji pertama anda boleh masukkan di sini. Kalau anda nak masukkan macam ni. Satu. Dan yang seterusnya masukkan kat belakang. Tolak saja. Memang dia lancar. Kalau anda nak buat style John Wick, dua biji sekali masuk macam ni, prap. Kalau anda boleh pun boleh. Ha, macam ni. Perhatikan ni ke sebelah sini. Boleh saya buat sebelah sini. Oops. Boleh kan? Nampak. Best kan? Tapi kena kutip lah shell tu. Adoi. Okay, sekali lagi kita try masuk kat bawah saja, tanpa di sebelah ni. Satu, dua. Kalau ala-ala John Wick, memang anda pegang macam ni. Dua, slot in macam ni. Dua, satu, dua, slot in. Tak tahulah berjaya ke tidak. Jom kita try ya. Bolehlah kira, okay. So sepatutnya dia boleh masukkan 5 lah. 4 kat sini, 1 masukkan sini dulu. Alright, tapi dia bagi 4 saja, 4 biji shell saja. Jom kita try. Nampak ke tak? Memang lancar lah dia punya eject. Memang best. Memang best. So sekarang kita nak masukkan gearbox dan lepas ni kita nak test FPS lah. First, kita nak try boleh masukkan berapa biji gearbox dalam ni. Dan yang seterusnya kita masukkan satu sajalah sebab kita nak test FPS kan. Banyak-banyak nanti dia sembur je kan. So nak FPS tu tak apa-apa nak tepat. So ni ada gearbox 7-8mm. Kalau anda tekan, dia memang pecah. Tak bahaya lah. Jom kita try masukkan boleh berapa biji satu. Satu shell ni. Satu. Dua. Masukkan ke lubang ni. Tekan saja. Tiga. Empat. Lima. Enam. Okey. Enam saja. Enam saja. Dan kalau anda perhatikan, lapisan putih ni kan, silikon ni sebenarnya dia menahan gearbox tu daripada jatuh balik keluar. Tengok kalau anda pop macam ni pun dia takkan keluar. Nampak? Dia takkan keluar sebab dia dah halang ni lapisan silikon ni. Alright, so satu sajalah shell yang ada 6 biji. Artinya satu shell ni dia boleh penuhkan, kalau penuh memang 6. So kalau anda nak penuhkan, memang penuhkan 6-6 ni lah. Tapi kita nak test FPS. So kita buat satu sebiji saja. Setiap satu ni sebiji. Sebiji sahaja. So ni pun satu. So ini pun satu. Right. So kita ada 4 shell. Yang ni memang full 6. Dan yang ini satu. Kita masukkan ikut giliran. Ini yang terakhir. Nanti kita test ini yang terakhir. Kita masukkan siap-siap.
Yang terakhir dia masukkan dulu dan dia keluar terakhir lah. Ini yang satu, satu dan satu. Right, jom kita pergi test FPS pula. Alright, so kita dah sampai di sini. Kita panggil Mr. Ace. Hi Mr. Ace. Okay, Mr. Ace dah sedar. So ni dia sekarang kosong. Dan ini memang kena tembak sekali, kena letakkan Mr. Ace sekali lah. Sebab ini pump action kan. Alright, so masih ingat lagi kan tadi yang 3 first tu kita masukkan sebiji saja. Dan yang last tu sekali kita masukkan 6. Kita lihat result dia macam mana ya. Right, jom kita mulakan ya. Pump dulu. Okay, satu lah. Right, ini yang satu biji shell punya. Sekarang kosong lah. Jom kita lihat. Satu, tiga, lima. Okay, teruskan. Ni satu lah, yang kedua. Oh, ini pecah. Okay, lagi. Ini yang kedua. Oh, ini pun pecah. Alright, ini yang burst. Yang keempat. Nanti saya try reload lagi, kita try lagi. Oh, tak ada bacaan langsung. Okay, saya hentikan video dulu dan saya reload dan lepas tu kita try lagi. Okay, kita teruskan lagi yang tadi ya, sampai tengok ni 3 saja yang. Okay, kita teruskan lah sekarang yang ni ya. Lima. Satu, enam, lima. Tak ada pula reading. Satu, tujuh, lima. Okay. So, teruskan lagi. 2, 4, 4. 2, 4, 9. 5, 8, 4 ni pecah. 1, 6, 4. Alright, jom kita lihat. Nak cakap macam mana? Sebab dia ada banyak yang pecah. So 16, 175, 24, 24. So saya pun tak sure lah berapa dia punya FPS boleh sampai. Ataupun saya try satu kali lagi, saya fullkan semua 6 biji dalam satu shell dan itu last try lah, last try. Saya fullkan semua 6 biji. Okay, so kali ni keempat-empat biji shell tu saya dah sumbat penuh dengan gelbor dan dia bukan 6 biji sebenarnya, 7 biji dia boleh masuk. Saya rasa kuasa tembakan dia mungkin akan lebih lemah sebab dia kena push banyak biji sekali kan. Tapi tak kisahlah dia punya FPS macam mana pun, sebab mode yang ni sebetul-betulnya keseronokan dia adalah pada anda pump, dia keluar shell eject. Artinya shell tu eject keluar. Itu yang keseronokan yang sebenarnya. Bukan FPS semata-mata lah. So tak kisahlah FPS dia apa, kita last try yang ni. Alright, jom. Oh, tak ada reading. Okay, last three. Nah, ini burst lah ni sebab banyak sangat. Ini pun tak ada reading sebab dia burst lah tu. Sekali dia banyak biji kan. Ha. Ini pun sama. So memang tak ada reading. Alright, yang saya boleh katakan dia punya eject tu, eject shell dia memang best lah. Memang best. Okay, so apa macam? Best kan tadi kita main. Oh, dia eject-eject ni. Ah, tak boleh tahan lah. Kita masukkan satu lagi last. Kita main eject sikit. Ah. Best.
Okay, memang mode ni kalau nak ikutkan FPS-nya, saya pun tak tahulah berapa FPS-nya yang sebetulnya. Sebab saya test dah, macam-macam test saya buat tadi, anda pun dah ada follow kan. So, around 100 lebih, 200 lebih pun ada. Tak sure lah, so tak kisahlah FPS dia. Yang penting sebenarnya mode ini yang keseronokan dia ke dari datang daripada shell eject yang ni. Dan memang kalau anda nak bergaya-gaya sikit, anda buatlah macam cara John Wick. Dua biji sekali anda pop masukkan dia secara cepat. Artinya dua set lah, empat biji anda masukkan strong, strong, cepat-cepat. Ha, macam tu. Memang the best. Kualiti dia memang berat dengan build out dia pun memang smooth, licin dengan dia punya carving kat sini semua. Dan dia punya kesolidan dia lah, memang anda pegang di tangan memang best. Tak percaya, dapatkan satu dan main, dan saya boleh jamin anda akan rasa puas hati. Okey, saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini. Kalau nak bagi rating kepada jenis shell eject yang so far yang tiada di pasaran, saya bagi 9 markah untuk yang ni. Dengan dia punya packing, dia punya finishing, dengan dia punya kelancaran dia, FPS dia pun memang boleh tahan lah. Dan memang tak akan rugilah kalau anda beli ni. Tak beli tu rugi. Ha, macam itulah cakapnya. Alright, saya Sean daripada Brassermania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Kalau anda baru sahaja mengikuti channel kami, ingat sila subscribe kepada channel kami supaya anda mendapat lebih banyak info tentang Water Gel Blaster dan apa-apalah update daripada kami. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye!